seru deh. Sawarna hijau. Oh, enggaknya nemu kok berkah. Aku tak tahu. Ya, sen bulan anakku tak makin selamat ulang tahun. Udah orang pria. Wajah. Tangannya nanti buste. Sakit tahu.
Oke, saya tutup pelajaran hari ini. Ketemu nanti siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serang guys, hati-hati bu. Ini sejak apa? Enggak punya duit, guys. Namanya enggak? Lu? Kagak. Lu? Apalagi gua punya sama sekali. Mau makan pakai daun. Lu punya. Enggak ada mama di rumah. Ada. Enggak usah sekolah kali. Terus mau makan apa? Mana nih? Ayo. Udah cantik-cantik. Ada. Iya, ganti. Ada si Cuku. Ayo kantin yuk. Sini. Hai Cupu. Sini dong, cantik banget. Lu mau kesini. Lu pada mau kemana? Mau kantin. Udah duit dong, kamu cantik banget Cupu. Jangan gitu dong. Apa sih sobela-bela? Punya duit gak? Punya duit gak Cupu? Bagi dong. Aku punya enggak. Bagi dong. Apa sih lu senyum-senyum terus? Mungkin gue cantik kali ya. Ini gue bagi. Segini doang cukup. Mana punya lo? Semarin. Ih, buka. Lu punya enggak duit? Yuk, sini. Semua gitu kok sama. Jangan beli deh. Yaudah. Pergi sana. Terus saya mau makan apa? Makan aja tanah di bawah. Tanah di bawah banyak. Sana. Ini buat beli gorengan sama air. Udah. Di kantin. Udah kenyang kan? Ya udah deh. Ayo kita keluar. Makasih ya Bu. Makasih ya Bu, tukang jualan gorengan cantik banget. Males ya mau masuk kelas? Gak usah masuk kali. Kenapa sih mereka jahit banget sama kita? Halo. Ngomongin best dia guys. Ngomongin apa lu? Emang jangan ngantuk kali. Soalnya gue lagi dari orang. Siapa lu? Kamu jangan kayak gitu. Kok tengkar lu ribut? Gue ribut. Ayo dong, enggak. Masuk. Masuk. Iya, jangan kali. Halo. Masuk kelas. Ayo. Sandalnya mereka kok enggak rata sih. Ayo kati sen. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Ya. Gini, ini murid saya. Kan saya ngejar di kelas 12 TKJB itu ya. Ini Ina itu korban pembulian dari geng-geng yang bandel yang kemarin telat itu. Anak-anak itu kalau nggak ditindaklanjutin makin parah. Mending nanti kamu panggil ya, suruh ke BK ke sini. Ditunggu saya gitu. Bu, kamu balik ke kelasnya aja untuk ngajar. Nanti biar Inaya yang saya yang anu. Gimana akar permasalahannya dari saya? Coba kamu ceritakan dari awal ke saya. Dari akarnya gitu ya. Itu saya kan itu mau ke kantin mau beli sama Amelia. Terus saya keluar dari kelas, ada geng rusuh ngambil uang saya. Habis itu saya enggak jajan, Bu. Oh, proses itu saya akan tindak lanjuti. Kamu tenang aja. Nanti saya akan panggil mereka semua ke sini. Jangan lupa ya, kamu kasih tahu ke gurunya itu, suruh panggilin geng rusuhnya itu suruh ke sini. Iya, Bu. Kamu balik ke kelasnya aja dulu. Nanti saya yang tindak lanjutin. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, kalian berlima semuanya dipanggil ke ruangan BK sekarang juga. Ke sana. Miknya punya salah apa kalian sama teman kalian? Dina kemana? Kamu nanya. Dada. Gak usah kayak gitu. Lu dari mana? Gak bisa dipanggil, coy. Terus masuk BK. Gede. Gede banget nih gue. Capek. Wah, kan senyum-senyum lah, Jron. Hei, kamu ngadep ke sini. Ya, Bu. Kenapa kalian bullyin aja? Siapa yang bully, Bu? Tapi Nayanya bilang kalau dia mau ngomong aja, ngawur-ngawur. Kalau enggak usah jawab, enggak usah jawab. Jawab udah. Lah, Bu nanya. Nanya. Ya, apaan sih, enggak jelas banget PK-nya. Ya. Ayo cerita gimana? Kalau dari kalian, kalau dari Inayahnya udah cerita gini. Terus. Cerita lu. Gini, dulu pernah Inayah itu Bu ngambil uangnya kita, Bu. Terus kita itu ya gimana ya? Lah sih. Lu ngadi-ngadi anjir. Yang jelas lo ngomong. Ini. Ya itu pernah ngambil uangnya kita, diambil semuanya, Bu. Terus kita. Iya, kita gak makan, Bu. Iya. Uang kita seharian gak makan kita, Bu. Eh, jangan cerita semua. Kayak kacau mana? Udah seharian kita gak makan. Udah 3 hari, Bu. Uang kita diambil. Ya terus kita balas dendam dah, Bu. Benar. Kenapa kalian balas dendam? Kenapa kalian gak cerita ke sini? Males banget. Kita tuh bukan cepat-cepat curhat gitu loh, Bu. Iya gitu. Karena kan kalau uang itu bagi kami itu secuil gitu, Bu. Iya. Kan cuma uang segitu ambil. Lagian Bu ya, kita tuh kemarin cuma pinjam buat kering. Iya, bukan diambil, Bu, bukan ngerampas. Itu tuh sendiri-sendirinya. Udah aku ganti kok. 50.000. Uangnya cuma sedikit. Tapi saya yang lihat di CCTV kelas kalian itu, kalian yang selalu bullyin aja. CCTV-nya bohong, Bu. Gak bisa, kalau CCTV itu gak bisa palsu. Belum orang tuanya Inaya kesini, mending kalian minta maaf aja ke Inaya. Iya, Bu. Iya lah. Minta maaf ke Inaya. Itu salah. Gua aja, gue enggak. Kita jelas banget. Semua sih yang minta maaf, bully. Jangan kayak gitu. Lu sih, ngebully terus. Kok gue? Lu juga kali. Ya kamu juga salah. Ya udah sih, orang salah semua. Ya udah gini. Direpotkan. Habis minta maaf Inaya, kalian kesini lagi. Saya hukum. Hah? Kalian bersihin. Hah, dihukum? Iyalah, kali panas, Bu. Gada minta maaf, udah mau dihukum. Capek kita, Bu. Terus kalian maunya gimana? Orang itu emang prinsip di sini. Enggak ada, enggak bisa.
aduh gak ibadah ibu. Enggak iya. Oh, lari aja di lapangan 3 kali gimana? Iya, lu kurus. Gue emang gendut kayak gini suruh lari. Lu enggak bisa lari, coy. Ini nanti gue tambah kecil. Lu aja. Nanti gue tambah gue. Kalau berdiri di tiang bendera gimana? 1 jam aja. 5 menit, ih. Lu Ada bisa 2 jam harusnya. Oke. Okay. Hitam kulit nih, hitam. Kita sudah perawatan Bu, 5 bulan ini udah putih, Bu. Enggak ngurus itu. Bukan enggak ngurus, Bu. Ini masalah muka, Bu. Kita tuh hitam ya, Bu. Aduh, ini Bu Jenderal kasih skincare, Ibu. Nanti. Udah ayo minta maaf aja, ayo. Cabut, Bu, cabut. Dasar. Gimana tadi yang ditanya? Emang gimana sih yang sebenarnya? Terus tadi ditanya-tanya gak apa-apa, kok gak apa-apa? Kan aku sama Melia mau ke kantin, terus mau keluar kelas, ada geng rusuh, terus uangku diambil sama mereka. Kenapa gak kamu lawan aja? Kenapa gak kamu lawan aja? Tahu tak, Tuhan. Cara melakukannya itu gimana? Takut, kalau mau lawan mereka. Oke, sabar ya, ini. Kasian banget. Udah gak sana? Cukup. Kasian. Udah modelan kayak gini. Pusing aku. Cukup. Dua jam. Kamu minta maaf. Cukup. Iya, ada. Kita mau minta maaf. Kita mau minta maaf ke kamu. Jangan. Apaan sih lo pada ngomong sih? Kok jadi ngomong sekali? Maafin gak? Tahu mereka kan cepu nanti kita di kan udah gitu ya udah salah nyawat lagi iya udah kan mereka di sana udah minta iya gitu ya saya mau minta jangan begitu dong bagus makasih kita sudah jelas kepada kali-kali masih tetap aja pusing.